Oke, kita sekarang bikin sertifikat. Ini nggak usah karena harus sama dengan sertifikat sebelumnya dari pemesan. Kita tinggal copy aja gambarnya ke dalam, kemudian kita tulis satu persatu. Sertifikat nomor menyatakan bahwa, nah, untuk duplikat kita kontrol D aja nih biar cepat. Nah, bisa kontrol C, kontrol V, copy paste. Sekarang kita menyatakan bahwa nama, tempat, dan kalau di Corel ini, kalau kita ngetik begini enaknya langsung dibikin titik duanya biar sejajar ya, di copy seperti itu sejajar. Kita cantikkan dengan font-font yang kita pilih ya. Kalau standar sertifikat sih bisa pakai Acepmir, Tahoma, Philosopher, atau apalah, yang penting
daerahnya dapat aja. Jadi grup aja, terus dipakai shift, di grup pakai shift, klik yang atasnya biar kita senterkan ke tengah. Ini jarang yang ngerti nih simpelnya ini. Cari untuk floralnya, untuk pojok-pojokan biasanya floral batik juga bisa. Coba kita lihat di gambar ya. Sebetulnya saya udah punya stok yang saya download di Prepik, ada yang cocok. Misal kita udah pakai ini aja dulu. Save image. Save folder. Kita ambil yang kita aja pilih yang cocok, cuman ini aja kita potong ini, tapi kita ambil bawahnya aja kayaknya memang agak pecah. Sebenarnya bisa milih yang kita cari yang lebih bagus, sebenarnya banyak yang enggak pecah begini, atau yang file asli di Prepik, tapi butuh waktu lama memilih-milih gambar yang pas. Kalau kita mau cepet-cepet, buru-buru, ya beginilah. Kita gambar seadanya, secepatnya ya kita dapat. Kalau kira-kira udah cocok, dah ambil saja. Kita coba pakai quick trace ini bisa. Oh, kurang bagus. Udah begini aja nggak apa. Sama kecil, cuma mau dibuat kecil aja kayaknya. Kita buat gini aja.